beberapa media sosial, di mana di sini ada dua orang pelaku yang mengambil handphone anak-anak yang sedang melintas, yaitu TKP-nya di perumahan Dasana Indah, Bojongnangka, Kecamatan Kelapa II. Di mana di jalan ini anak-anak kecil tersebut jalan sendirian membawa handphone, kemudian pelaku menggunakan sepeda motor datang dari berlawanan arah, terbesit dari niat pelaku ini untuk mengambil handphone yang dipegang oleh anak tersebut. Niatan awal? Saya spontan aja, melihat anak kecil dengan anak sendirian. Sudah berapa kali? Baru kali ini aja. Baru kali ini aja. Jangan lupa subscribe ya.